Syedaralun anggota TNI dari Kodim 0116 Nagan Raya pada minggu siang memusnahkan ribuan batang ganja. Tanaman ganja ini ditanam pada lahan seluas 2 hektar di kawasan Pegunungan Betung Atuh, Kecamatan Betung Atuh, Benggalang. Diduga tanaman ini sudah tumbuh sejak 6 bulan lalu dan siap dipanen. Dalam operasi yang ikut melibatkan polisi ini, tim tak menemukan pemilik lahan. Kami mendapatkan kurang lebih 1 hektar ladang ganja yang bertempat di bawah. Kemudian titik atas lagi yang di tempat ini kurang lebih 1 hektar juga. Dari Sukamakmur, Dedi Iskandar, Serambi On TV.